audience yang stuck. Bil, sunat ya? Berani ya? Oke. Marta Dipura, Sultan Ajin Muhammad Ar. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kita sambut penampilan dari paguyuban kesenian jaranan Kurongo Hadi Wijoyo, tarian Gandrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Yang kami hormati, Yang Mulia Baginda Sultan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura, Sultan Haji Muhammad Arifin beserta Ibunda Ratu. Yang kami hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cebulu, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Dandrabil. Yang kami hormati, Bapak Deden, Bapak Hari, Bapak Bayu, Bapak Hadi, dan Bapak Iman. Yang kami hormati, para kepala desa beserta jajaran pemerintah desa. Yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin undangan, para tamu dan tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Segala puji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kegiatan bakti sosial bagi untuk negeri dalam bentuk kegiatan sunatan masal yang dilaksanakan oleh Berkah Bersama Grup PT SFDS dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak hingga dapat terselenggaranya kegiatan bakti sosial untuk negeri ini. Kami laporkan bahwa anak yang rencana akan mengikuti sunatan masal pada hari ini berasal dari Desa Salerong dan sekitarnya seperti Senoni, Tanggulan, Tanjung Harapan, Terata, dan Benua Puhuni. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dari Berkah Bersama Grup PT SFDS dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura. Dan alhamdulillah, ini adalah tahun kedua di mana tahun 2022 kemarin kita juga melakukan kegiatan yang sama dengan jumlah anak yang dihitan atau disunat sebanyak 106 orang. Selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan setiap tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam setiap rencana baik ini. Amin ya rabbal alamin. Kiranya apa yang dilakukan oleh Bapak Bayu dan rekan-rekan ini bisa menjadi contoh bagi semua perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tentunya kegiatan seperti ini adalah suatu kegiatan yang sangat menyentuh langsung kepada masyarakat, di mana berhitan atau bersunat itu adalah suatu yang wajib hukumnya. Namun kadang orang tua belum mampu melakukannya, salah satunya terkendala masalah biaya. Kiranya apa yang kita lakukan ini menjadi pahala jariah bagi kita semua. Amin. Dan sebelum mengakhiri penyampaian ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun.
pohon pisang daunnya layu bisa dijadikan bukti bersama. Semoga apa yang dilakukan Bapak Bayu mendatangkan rahmat dan berkah. Demikian kiranya mohon dimaafkan jika ada perkataan yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara I. Martadipura, Sultan Haji Muhammad Arifin untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini adanya surat masal ini, mungkin kami keterlambatan masalah perjalanan aja mungkin yang baik itu ke Kutai itu mbak ya pagi lah enak kan, jadi kita pukul ya dengan segar kan, buka segar. Jadi tidak perlu lama kita membuka surat masal ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini saya buka. Acara selanjutnya pemberian hadiah secara simbolis kepada 6 orang anak yang berhutang pada hari ini yang akan diserahkan langsung oleh Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara I. Martadipura ke-21 Sultan Haji Muhammad Arifin. Pemberian hadiah kedua akan diberikan oleh Bapak Camat Sebelum, Bapak Edi Fahri. Akan diberikan oleh Bapak Jenderal yang sebelum atau yang mewakili. Pemberian hadiah selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Bayu. Selamat dan sukses atas hajatan sunatan masal yang diselenggarakan oleh PT Berkah bersama dengan perusahaan yang lainnya dan bekerja sama dengan pihak Kesultanan Kutai Kartanegara I. Martadipura yang alhamdulillah dihadiri oleh Sultan langsung beserta rombongan. Untuk kedepannya semoga sukses selalu, jaya selalu dan hidup selerong berkah bersama dan Kutai Kartanegara I. Martadipura. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya gimana Pak untuk acara tadi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, berkah bersama, jaya selalu. Mas Bayu makin sehat walafiat sekeluarga, rezekinya makin melimpah. Bahwa sesungguhnya Allah akan membalas berkali-kali lipat daripada yang beliau telah berikan kepada negeri ini, kepada masyarakat ini. Terima kasih mempercayakan eksekusi atau kegiatan sunatan masalnya ini kepada UPTD Puskesmas 11.1 yang saat ini kami pimpin dan kami insyaallah siap selalu untuk menyukseskan program Mas Bayu dan kawan-kawan corporate dalam bidang kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nih, anu dulu nih. Cuma